Karena lebaran tinggal menghitung hari, jadi kali ini aku mau bikin outfit buat lebaran edisi yang sat-sat aja. Oke, untuk bajunya udah pasti gak boleh pakai yang ribet. Di sini aku mau pakai abaya aja. Nah, kebetulan di sini tuh aku punya abaya yang super simple. Oke, bentar aku ganti dulu ya. Nah, kalau udah dipakai itu abayanya kayak gini. Kira-kira gimana sih caranya biar gak terlalu kelihatan simple? Nah, solusi dari aku tinggal ganti aja hijabnya ke yang lebih bermotif. Tuh, udah mulai kelihatan beda kan? Oke, sekarang tinggal styling hijabnya. Nah, biar cepet kita styling hijabnya itu yang gampang aja. Jadi, setelah hijabnya itu dibentuk, kita ambil satu sisi ke bagian samping dan diputar ke atas. Nah, sekarang satu sisi yang ada di bagian depan itu tinggal dilebarin ke pundak dan dikasih jarum pentul. So, ini dia hasilnya, super sat-set dan simple banget kan, guys? Nah, kali ini aku lagi pakai hijab dari Zoya yang Naura Scarf. Hijabnya ini ada 6 warna, tapi di sini aku lagi pakai yang warna ivory karena ini tuh warnanya matching banget sama abaya aku kan. Nah, sekarang aku perlengkap outfitnya. Di sini aku pakai heels dan yang terakhir gak lupa bawa tas. Di sini aku pilih pakai shoulder bag. So, ini dia look lebaran yang sat-set versi aku. Ini tuh emang benar-benar simple tapi tetap cakep banget kan, guys, di pakai lebaran. Oh iya, untuk hijabnya ini bahan voile, jadi buat kalian yang tertarik, tuh udah aku spill.